Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan fiddin, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kita semua bahwa innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi mukmin itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti satu bagian tubuh. Satu tubuh, ya. Apabila salah satu bagian tubuh ada yang sakit, maka seluruh badan akan ikut merasakan sakit tersebut. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta, kasih sayang dan hubungan mereka adalah seperti satu badan, seperti satu jasad. Nabi juga mengatakan al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Mukmin satu dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Al mukmin mir'atul mukmin. Mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Jadi ketika kita melihat saudara kita, seolah-olah kita melihat bayangan diri kita di situ. Itulah diri kita. Itulah kita. Ya, sebagaimana kita memperlakukan diri kita, seperti itulah kita memperlakukan saudara kita. Ya, karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min khairin. Tidak akan sempurna iman iman kamu sehingga dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya dari kebaikan-kebaikan. Nah, itulah hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innama innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra's. Kedudukan seorang mukmin di tengah orang-orang yang beriman lainnya bagaikan kedudukan kepala terhadap seluruh badan. Seorang mukmin ikut merasa sakit karena derita orang-orang beriman. Ya, sebagaimana badan ikut merasa sakit ketika kepala sakit. Ya, ketika sakit kepala, badan yang lainnya juga turut merasakan sakit. Maka dari itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai. Dua golongan, dua pihak yang bertengkar. Ya, kita tidak boleh merasa gembira dengan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Jangan mengail di air keruh, memancing di air keruh. Artinya ingin mendapatkan keuntungan dari pertengkaran yang terjadi di antara dua belah pihak. Ya, nah demikian. Justru sebaliknya kita merasa turut prihatin dan bersedih dan berupaya untuk mendamaikan dua saudara kita yang bertengkar. Nah, jangan merasa gembira kan begitu. Nah, kemudian masih memanas-manasi kedua belah pihak untuk lebih bertengkar dan bermusuhan lagi. Karena mungkin dia mendapat keuntungan dari pertengkaran itu. Ya, maka seorang mukmin ya mengadakan islah di antara saudara-saudaranya yang bertengkar. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Dan tadi kita sebutkan bahwa tidak halal seorang mukmin yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Fa yasuddu hadza wa yasuddu hadza. Yang satu berpaling dan yang lainnya ikut berpaling. Dan yang paling baik wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Bahkan Nabi mengatakan man hajaru akhahu sittah fa huwa kasafki damihi. Barang siapa yang memboikot saudaranya man hajaru akhahu sanah fa huwa kasafki damihi. Barang siapa memboikot saudaranya selama 1 tahun, maka sama saja ia telah menumpahkan darahnya. Ya, sama saja ia telah menumpahkan darahnya. Jadi hendaknya
tadi ya, setiap pertengkaran dapat kita selesaikan dengan perdamaian ya, dan perdamaian itu mesti diupayakan dari kedua belah pihak dan perlu kelapangan hati dan kepala dingin untuk menyelesaikan setiap masalah. Ya, jangan kita mengedepankan ego kita, mengedepankan kesombongan kita ya, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud karena hal-hal yang kita sebutkan itu. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk bersegera melakukan ya perdamaian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada yang bertanya, yuk Pak. Ada lagi yang bertanya tentang masalah boikot memboikot bertengkar. Saya yakin kita pernah bertengkar ya dengan seseorang, dengan siapa saja ya. Pasti itu. Enggak ada yang hidup tanpa pertengkaran. Ada yang selama hidupnya enggak pernah bertengkar. Ya. Oh, karena dia awal bikin gaduh. Ya, siapapun yang memulai pertengkaran itu, yang terbaik adalah yang memulai ucapan salam. Nah, ini keutamaan yang mesti dikejar. Apa kata Nabi? Khairuhuma ya mayyabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Baik itu yang memulai pertengkaran ataupun yang diajak pertengkaran gitu. Karena kadang-kadang pertengkaran itu ada yang memulai, kan begitu. Nah, ada yang terbawa-bawa. Nah, yang terbaik tetap yang lebih dulu mengucapkan salam. Ya, tentunya bukan artinya kalau begitu saya bertengkar aja Ustaz, habis itu saya mulai. Tidak. Nah, itu sama dengan kita ingin memelihara anak yatim, lalu kita bunuh dulu bapaknya. Supaya dapat memelihara anak yatim. Ya tidak. Bila terjadi pertengkaran, yang terbaik adalah yang memulai ucapan salam. Ya, bukan artinya kita membuat pertengkaran supaya kita dapat memulai ucapan salam. Itu logika yang terbalik. Ya, Pak. Ya. Sama ada wajib. Ya, fa aslihu bainahuma, ini perintah wajib. Ya, maka damaikanlah antara kedua. Wajib bagi pihak ya, kaum muslimin lainnya untuk mendamaikan. Jangan membiarkannya. Ya. Dan kedua-dua belah pihak wajib mengadakan islah, yaitu menyambut ajakan perdamaian. Semuanya wajib. Karena pertengkaran itu mesti diselesaikan. Dengan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Pihak penengah mengajak mereka, pihak kedua belah pihak ini untuk apa? Rujuk kembali kepada agama Allah. Yaitu kepada Quran dan sunnah. Bahkan ada ancaman, musibah, bencana dan malapetaka bila mereka tetap bertengkar. Yaitu apa? Ya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu saling bertengkar. Yang membuat kamu kalah karena hilanglah kekuatan kamu. Nah, salah satu yang melemahkan kekuatan kaum muslimin adalah mereka bertengkar satu sama lainnya. Nah, demikian. Apalagi pertengkaran itu melibatkan banyak orang. Bukan satu dua orang saja yang terlibat, tapi banyak orang. Misalnya satu kaum dengan kaum yang lain. Wah, ini kan pertengkaran hebat. Maka kewajiban untuk mendamaikannya lebih kuat lagi. Karena yang bertengkar dua kaum ini. Maka mesti dilakukan islah. Nah. Ya. Dengan bukan muslim ya, ya maksudnya pertengkaran seorang muslim dengan orang non muslim begitu. Ya. Tapi
Nah, ini kan berbicara tentang ablum minan nas, hubungan sesama manusia secara umum, dan lebih khusus lagi di antara orang-orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin. Jadi yang dibicarakan oleh Allah di sini terkhusus adalah pertengkaran yang terjadi di antara sesama orang-orang yang beriman, sesama kaum muslimin. Ini dulu yang mesti dan wajib diselesaikan. Adapun pertengkaran muslim dengan non-muslim itu juga masuk dalam kandungan ayat ini. Ya, yaitu pertengkaran yang mesti dicari penyelesaiannya. Dengan catatan non-muslim itu termasuk orang-orang yang satu kafir dhimmi misalnya, yang kedua kafir musta'man, yaitu orang kafir dapat perlindungan dari orang muslim, seperti orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin. Kemudian kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, yang terikat perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin, misalnya negara muslim yang mengikat perjanjian damai dengan negara kafir. Ya, artinya bukan kafir harbi yang memerangi. Nah, jadi pertengkaran-pertengkaran ya, apalagi itu urusan dunia, nah kalau bisa diselesaikan maka mesti diselesaikan. Ya demikian. Nah, termasuk juga hubungan antara muslim dengan non-muslim, ya muslim dengan non-muslim. Tapi kaedahnya di sini adalah kita memegang prinsip yaitu keadilan, menegakkan keadilan seperti yang ditegakkan oleh para khulafaur rasyidin. Berlaku adil, walaupun yang bertengkar itu adalah antara muslim dengan non-muslim. Sebagaimana sejarah yang kita baca dari Umar bin Khattab, bagaimana beliau memutuskan satu hukum yang sepertinya menguntungkan non-muslim, ahli kitab, seorang Yahudi, atas seorang muslim, karena demi menegakkan keadilan. Nah, jadi semua pertengkaran mazalim di tengah-tengah manusia mesti diselesaikan dengan hukum Allah. Nah, misalnya apa? Seorang muslim tidak boleh dikisos karena seorang kafir. La yuqtalul muslim li kafir. Tidak boleh seorang muslim itu dikisos, dihukum mati karena membunuh orang kafir. Tapi dihukum, ya tetap dihukum. Tapi tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena muslim itu terpelihara darahnya. Ya. Jadi tidak boleh dia dikisos karena orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dihukum, tetap dihukum. Nah, ini keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan di dalam agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya masalah hutang piutang seorang muslim dengan seorang kafir mesti juga diselesaikan. Kalau perlu hakim itu mengambil harta si muslim ini untuk melunasi hutangnya, karena hutang kepada siapapun tetap hutang, walaupun itu kepada orang kafir, karena itu hak orang lain. Seorang muslim tidak boleh merampas hak orang lain yang bukan haknya, meskipun itu hak orang non-muslim. Nah, demikian. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini bunga maksudnya. Ya bilang bunga. Apakah bunga itu harus dibayar juga begitu? Ya, al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu mesti mengikuti persyaratan yang telah disepakati. Kecuali syarat yang membatalkan hukum Allah. Ya, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun walau mi'ata syart. Semua syarat adalah batil kecuali syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Allah, walaupun 100 syarat. Jadi kalau disyaratkan riba, ini syarat yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Ya, melanggar hukum Allah. Kalau pelakunya itu muslim, maka dia perlu dibagi nasihat.
yang paling berhak untuk menasihatinya adalah penguasa. Ya. Maka membatalkan syarat itu berarti 1000 dipinjam, 1000 dikembalikan. 1000-nya lagi yang dia kata itu bunga, hapus, karena itu syarat tidak sesuai dengan hukum Allah. Tapi kalau dia bersikeras tidak mau memberi tidak mau menerima nasihat dan tidak ada kekuatan hukum untuk kita katakannya menghalanginya, ya, tuntutannya, menghalangi tuntutannya, maka muslim yang ini ya tetap membayar seperti itu. Dia berdosa, dia berdosa. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Dan ini juga berdosa karena menyepakati persyaratan itu. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, ya. Saya tadi belakang ntar dulu. Anak ini. Anak-anak kan dia ghairu mukallaf, belum anak besar-besar. Maka orang tua wajib hukumnya menerangkan adab-adab ini, adab-adab Islam. Ini kewajiban orang tua atau sekolah-sekolah tentang adab-adab pergaulan. Perlu diajarkan kepada anak-anak supaya dia tahu kalau memboikot itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Nah itu ditanamkan adab-adab ini kepada anak-anak, diajarkan kepada anak-anak. Kalau sampai besar, sampai dewasa dia belum tahu, ini kelalaian siapa? Ini kelalaian siapa? Hah? Ibu bapak, macam-macam. Ya artinya itu akibat kesalahan kita sendiri kan? Nah, maka orang tua punya bagian dosa dari di dalam hal ini. Ya. Maka anak itu amanah. Berat memang amanah itu. Ya, nah demikian. Jadi dijelaskanlah, dinasihati dia. Nah, kalau mau jengkel, kesal, gerun kan begitu ya. Tak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari selesailah sudah, ya. Berdamai lagi. Ya, biasa lagi hubungan. Buka lagi hubungan. Nah, demikian. Sampaikan dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kena kita ajarlah kepada anak-anak kita adab yang mulia ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, iya jelas. Itu kewajiban yang sudah dilakukan oleh yang lainnya, ya. Ini fardu kifayah, ya, bagi pihak yang lain untuk mengadakan islah. Fardu kifayah bagi keduanya, ini fardu ain. Yang bertelagah tadi fardu ain untuk mengadakan islah. Adapun yang lainnya, ini fardunya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan satu pihak, ya sudah. Tapi kalau dia mundur, maju pihak yang lain, ya, untuk mendamaikan sampai keduanya berdamai. Nah, jangan biarkan dua orang mukmin bertelaga tanpa ada penyelesaian, tanpa ada perdamaian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Nah, itu dalam hadis Sahih Bukhari, sahih itu kisahnya, ya, tentang kisah Nabi Sulaiman, ya, terhadap dalam memutuskan hukum di antara dua ibu yang bertelaga tentang seorang anak, ya, bertengkar tentang seorang, memperebutkan seorang anak. Ya. Hadisnya, kisahnya sahih. Ya, ada lagi yang ingin tanya sebelum kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Ya, kita lanjutkan. Ya, firman Allah yang ke-11 ataupun ayat yang ke-11 dari surat Al-Hujurat, yaitu larangan mengejek dan merendahkan orang. Nah, ini termasuk penyakit kiber, yaitu sombong. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisaun min nisa asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun.
Surat Al-Hujurat ayat 11. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu sifat yang buruk yang mesti ditinggalkan di dalam bermuamalah, di dalam hablun minan nas, yaitu merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain, mengejek, mengolok-olok orang lain, merasa diri lebih hebat, lebih tinggi daripada yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwanya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, yaitu yang mengejek. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang wanita yang mengejek tadi, ya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, yaitu mencela saudaramu. Karena kamu mencela saudaramu sama artinya kamu mencela dirimu sendiri. Maka di sini Allah mengatakan wala talmizu anfusakum ay akhikum. Jangan kamu mencela saudaramu, karena mencela saudaramu itu sama kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Jadi gelaran julukan-julukan yang buruk ini tidak pantas, ya, dilakukan dan ditujukan kepada orang mukmin. Ya? Yang mana? Tidak, ini untuk semua. Janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, yaitu kamu semua. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, biasanya menunjukkan khitab untuk pria dan masuk dalamnya kaum wanita. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memisahkan, menyebutkan kaum pria dan kaum wanita. Artinya ini adalah satu tabiat dan kebiasaan yang dilakukan bukan hanya kaum pria, tapi juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Kaum wanita itu suka merendahkan dan mengolok-olok wanita yang lainnya. Boleh jadi karena kelebihan yang Allah berikan pada tubuhnya, dia lebih cantik misalnya, dia olok-olok wanita yang dipandangnya lebih jelek. Dia lebih kaya, dia olok-olok wanita yang dipandangnya lebih rendah kedudukannya, yaitu miskin. Dia mungkin lebih daripada yang lainnya dari sisi jabatan dan kedudukan, nasab, ya, dan keturunan. Lalu dia olok-olok wanita-wanita yang lebih rendah kedudukannya daripada dirinya. Dan ini adalah suatu kebiasaan juga yang sering dilakukan oleh kaum wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkanlah hal ini kepada dua pihak tersebut, ya, kepada dua golongan ini, yang pria maupun yang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, wala talmizu anfusakum, yaitu kamu kaum mukminin kepada saudaranya yang lain. Jangan kamu mencela saudaramu sendiri. Jadi Nabi SAW mengatakan laisal mu'min bitta'an walala'an. Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela dan suka melaknat, yaitu saudaranya, tanpa alasan yang jelas, tanpa hujah yang nyata, tanpa ada kebenarannya. Karena setiap celaan itu akan kembali kepada dirinya. Maka Allah akan mengatakan di sini, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ya, ketika kita mencela saudara kita, celaan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Yaitu kalau kita dikatakan
ya, kita katakan ya, bekas orang baik ini buruk. Kalau bekas orang buruk ini baik, ya. Nah demikian. Artinya jangan kamu memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk itu, ya, julukan-julukan yang buruk. Maka di dalam berdakwah, ya, kepada siapapun, ya, orang-orang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindari dan jauhi, ya, gelaran-gelaran yang buruk, julukan-julukan yang buruk, sebutan-sebutan yang buruk kepada orang lain. Ini termasuk ghamtun nas atau ghamsun nas, yaitu merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Ada dua lafal, ada disebutkan dengan lafal ghamsun nas, ada dengan lafal ghamtun nas. Maksudnya adalah menghina dan memandang rendah manusia. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Sebab boleh jadi orang yang dihina itu lebih mulia di sisi Allah dan lebih dicintai daripada orang yang menghina. Seperti ahlu sunnah dijuluki Wahabi, ya, gitu ya. Julukan-julukan yang kita katakan, yang mengucapkannya sendiri enggak paham apa yang dikatakannya. Nah, ini termasuk ghamtun nas. Merendahkan manusia ini dengan menolak kebenaran saling berkait satu sama lainnya. Ya, menolak kebenaran itu dapat berakibat kita merendahkan orang lain, dan merendahkan orang lain dapat berakibat kita menolak kebenaran. Seandainya Allah menguji kita, ternyata kebenaran itu muncul dari orang yang kita anggap, kita pandang rendah, bagaimana? Dapatkah, mampukah kita menerima kebenaran itu? Ini sangat berat. Seperti orang-orang Yahudi yang memandang rendah bangsa-bangsa lainnya, Allah uji mereka. Ujian yang sebenarnya ini berat dan menyebabkan mereka binasa sepanjang masa. Apa itu? Ternyata Allah angkat seorang nabi terakhir, bukan dari kalangan mereka. Allah munculkan kebenaran, bukan dari kalangan mereka. Yang selama ini nabi-nabi dan rasul-rasul itu diutus dari kalangan mereka. Tapi Allah uji mereka, dan mereka merendahkan manusia. Mereka mengatakan bahwa kami adalah manusia terbaik, kami adalah penghuni sorga, yang lain enggak masuk sorga. Ini perkataan orang Yahudi. Nahnu awliya Allah wa ahibba'uh. Kami adalah wali-wali Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Nah, demikian kata mereka. Ya. Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka mereka pun merendahkan bangsa-bangsa lainnya yang mereka anggap kastanya lebih rendah daripada mereka. Mereka menganggap mereka lah manusia pilihan dan manusia yang terbaik. Maka mereka pun merendahkan orang lain. Nah, Allah uji mereka. Allah munculkan kebenaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus nabi itu dan rasul itu bukan dari kalangan mereka. Maka mereka pun berat untuk menerimanya. Muncullah hasad dalam hati mereka. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka, yaitu orang-orang Yahudi di sini, hasad kepada manusia? Siapa manusia yang dimaksud sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas karunia yang Allah berikan kepada beliau, yaitu kenabian. Jadi muncul kesombongan mereka, maka mereka pun menolak kebenaran. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi as-sakhr, ya, suka mencela itu bukan akhlak dan bukan tabiat orang-orang yang beriman. Demikian juga mencela, ya, mengolok-olok, mencela, ya, bahkan mencela, mengolok-olok orang-orang yang beriman itu dapat menyebabkan seorang itu jatuh kepada kekufuran. Ya, karena istihza dengan orang-orang yang beriman, nah, itu merupakan salah satu sebab, ya, seorang itu murtad dari agama. Ya, mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, seperti yang terjadi pada masa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman dengan mengatakan, coba lihat para qurra, betapa rakusnya mereka kalau makan dan betapa pengecutnya mereka kalau bertemu musuh.
yang dia mereka maksud adalah para qurra, kaum mukminin, sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegur ucapan mereka dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadhiru fa kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu cari-cari alasan lagi, kamu telah kufur setelah keimanan kamu. Nah, demikian. Jadi ini ancaman yang berat. Hindarilah sifat suka mencela dan merendahkan orang lain, ya. Karena kita ini sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan kelebihan yang Allah yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita semua lahir sama tanpa membawa apapun. Tidak ada manusia bayi yang lahir langsung bawa pakai kacamata. Ada? Tak ada. Semuanya polos. Tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa ringgit, tidak bawa apa-apa. Tidak bawa gadget, begitu ya. Lahir ada gadget di bawah. Tidak ada. Semua bayi yang lahir keluar dari rahim ibunya polos. Karena kalau enggak polos enggak bisa keluar. Ya, jadi polos semua. Jadi kita sama semuanya. Dan apa yang kita dapatkan setelah kita lahir polos itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu pun yang patut kita sombongkan, patut kita lebihkan. Ya, kita banggakan. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagilah, ya, kebaikan yang Allah berikan itu kepada yang lainnya. Hidup ini mesti pandai berbagi, ya, dengan yang lain. Karena kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Ingat, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pada harta mereka, yaitu manusia, ada hak orang lain bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Apa sebenarnya yang patut kita sombongkan? Harta benda. Dari siapa itu? Apakah harta benda itu kita bawa ketika kita lahir ke dunia? Enggak ada. Kita lahir semuanya sama. Ya. Dan kita lahir bukan atas pilihan kita. Jangan kita banggakan hidung kita yang mancung, kemudian kulit kita yang putih, wajah kita yang tampan. Itu bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang lain, yang lahir pesek, kan begitu ya. Kemudian hitam, ya. Kemudian pendek, kan begitu. Kemudian jelek, itu bukan keinginan dia. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala juga, sama dengan kita. Tidak ada waktu kita sebelum lahir kita rencanakan, ya Allah, kalau saya lahir nanti saya enggak mau pesek, saya mau mancung, saya enggak mau hitam, saya mau putih, ya, dan seterusnya. Tidak ada. Ya, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang patut kita sombongkan, ya. Tidak ada satupun yang patut kita sombongkan. Maka dari itu janganlah kita mencela orang lain. Karena karunia yang Allah berikan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, tapi hendaknya kita dapat berbagi. Yang kurang dibantu oleh yang sempurna, yang normal, ya, yang lebih, ya, membantu yang kurang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saling menghargai satu sama lainnya. Nah, itulah dasar persaudaraan di dalam Islam yang sangat mendasar dan sangat penting, yaitu saling menghargai satu sama lainnya. Yang lebih memberikan kepada yang kurang dan yang kurang menghargai yang lebih. Jadi kalaulah persaudaraan dan hubungan didasari dengan sikap saling menghargai, maka tidak ada saling cela-mencela satu sama lainnya. Jangan kalian mencela orang lain, ya, apalagi sesama mukmin, ya, mengumpat, ya, ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam surat Al-Humazah ayat 1, yaitu wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-hamz
yaitu celaan dengan perbuatan, sedangkan al-lamas yaitu celaan dengan kata-kata. Humazatin lumazah. Humazah yaitu orang-orang yang mencela orang lain dengan perbuatan. Yaitu misalnya seorang memperagakan jalan cara berjalan saudaranya yang pincang, kan begitu ya, atau memperagakan sesuatu untuk merendahkan saudaranya yang lain, ya misalnya menirukan cara bicaranya yang dipandang rendah. Nah, ini merendahkan orang lain walaupun dengan perbuatan tetap dilarang. Sedangkan al-lamaz lumazah adalah mencela orang lain dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hammazim masya'in binamim. Ya, salah satu yang dicela oleh Allah adalah orang yang banyak mencela, yang kesana kemari, berjalan kesana kemari menghambur fitnah, yaitu menyebarkan fitnah, merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu namimah. Namimah itu adalah naqlul hadis min bainin nas liyufsidu bainahum. Namimah itu adalah berjalan ke sana kemari menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara manusia, sehingga yang berkasih sayang menjadi saling membenci, yang saling berdekatan saling menjauhi, ya, yang saling mesra akhirnya saling bermusuhan satu sama lainnya, yang damai jadi bertengkar. Nah, ini namanya namimah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari hal itu. Bahkan menyebar namimah ke sana kemari termasuk salah satu perkara yang mendatangkan azab kubur. Apa? Azab kubur. Salah satu perkara yang mendatangkan azab kubur adalah berjalan yamsyi bin namimah. Berjalan ke sana kemari menyebarkan adu domba, fitnah, ya. Menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang belum jelas kebenarannya, lalu disebarkan ke tengah-tengah manusia untuk merusak hubungan di antara mereka, itulah yang disebut dengan namimah. Dan namimah itu sekarang ini dapat tersebar, tidak perlu berjalan ke sana kemari. Jari saja berjalan ke sana kemari, itu namimah, adu domba, fitnah, boleh tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hati-hati, namimah sekarang ini disebarkan melalui media-media sosial. Melalui SMS, email, Facebook, Twitter, apalagi BBM dan lain sebagainya. Nah, betapa cepat sekarang ini namimah tersebar. Lebih cepat daripada seorang itu berjalan ke sana kemari untuk menyebarkannya. Ya, sebagaimana ya internet ini, ikhwani fiddin, ibarat pedang bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka dia adalah tabungan kebaikan yang sangat besar bagi kita. Bayangkan kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui internet, dunia maya ini. Sekali tekan, kebaikan tersebar kepada banyak manusia. Menjadi tabungan pahala bagi kita. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka dalam waktu sekejap kita dapat mengoleksi dan mengumpulkan ya segudang pahala, kita katakan dosa-dosa keburukan. Ya, sekali pencet aja situ. Tersebar namimah ke mana-mana, kita menuai dosa di mana-mana. Di Indonesia, di Malaysia, ya di mana tersebar namimah itu, fitnah itu. Coba bayangkan. Maka kita mesti dapat menggunakan ya teknologi ini untuk kebaikan. Karena teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Ya, kalau tak membunuh musuh maka akan menebas diri kita sendiri. Kalau tidak untuk mendatangkan kebaikan, maka dia akan mendatangkan keburukan yang banyak sekali atas diri seseorang. Maka berhati-hati, ikhwan fiddin. Ya, kirim-kirim dulu, pikir-pikir dulu sebelum kita mengirim sesuatu. Sebelum enter itu. Pikir-pikir dulu. Apalagi menyampaikan berita ke tengah-tengah manusia. Boleh jadi itu fitnah. Maka hati-hati tekan enter. Sekali enter, sudah tercatat. Menjadi amal kita. Kalau itu baik, baiklah enter itu. Ya, kalau buruk, maka buruklah yang kita tuai dari mana-mana. Bayangkan, ya? Tahu? Gimana tarik balik? Sudah enter kemana-mana, kita pun tak paham.
Nah, ditambah lagi apa? Orang-orang yang mendapatkan dari kita ternyata menyebarkannya lagi. Wah, itu macam wabah kan begitu ya. Seperti sekarang ini, dengan mudahnya satu fitnah berkembang luas. Padahal berawal dari cuma satu orang. Ya, iseng-iseng dia enter. Sebar kemana-mana, tiba-tiba sudah kemana-mana. Ya, tak dapat dikendalikannya lagi. Bagaimana kita mengendalikan penyebaran fitnah di dunia maya? Ya, susah. Maka pikir-pikir sebelum berbuat. Jangan sampai menyesal, wah nyesal. Mengapa sudah diposting? Padahal itu fitnah ternyata. Ternyata fitnah, fitnah kepada seseorang misalnya. Ya, ya taubatlah. Apalagi yang bisa yang boleh dilakukan kecuali taubat. Laksana, gimana? Iya, ya taubat di sini ada syaratnya. Ya syaratnya kalau ini berkaitan dengan orang lain, kita minta maaflah kepada yang bersangkutan. Ustaz, kalau kita minta maaf kepada yang bersangkutan tentang fitnah ini, dia tambah marahlah sama kita. Ya, kalau demikian adanya, tak perlu minta maaf langsung. Ya. Boleh jadi kita titip melalui orang lain. Atau kalau tidak bisa juga, tidak memungkinkan, maka kita balas dengan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Apa? Ender juga, tapi untuk yang baik ini. Ya, itu dia, kita tebus. Ya, karena dosa itu mesti ditebus dengan kebaikan yang semisal. Ya, ya tetap kita minta ampun kepada Allah, taubatkan begitu, minta halal. Nah ini masalahnya apabila tidak memungkinkan. Boleh jadi kalau kita minta maaf, kita jelaskan, fulan saya telah memfitnah kamu begini, oh tambah marah dia, oh, kamu pelakunya ya, kamu tambah berkobar kebencian dalam hatinya. Ghibah misalnya, kita menggibahi seseorang, ya kalau dia dapat menerima, asalnya adalah kita minta maaf kepada si fulan, fulan maaf. Saya tadi menggibahi kamu, saya katakan kamu begini, begini, begini. Ya enggak apa-apa lah fulan, ini mungkin orang baik hati. Ya kan? Jadi kita lihat-lihatlah orang-orangnya. Kita kenal, wah kalau ini, kalau dia dikabari, kalau kita kasih kabar dia, kita kasih tahu dia, bahwasanya saya tadi telah mengatakan tentang dirimu begini, begini, oh tambah marah dia. Oh kamu rupanya orangnya selama ini, itu tambah marah dia. Nah ini justru akan menghambat ya, perbaikan hubungan antara kita dengan dirinya. Maka kalau kondisinya seperti ini dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin ya, dan sebenarnya masaih yang lainnya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka kewajibannya adalah membalas ya keburukan itu dengan kebaikan, ya. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Apa kata Nabi, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, ya. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kebaikan apa yang kita lakukan di sini, yaitu dengan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Ya, untuk menutup apa keburukan-keburukan yang telah kita sebarkan tentang dirinya. Ya, nah ini dia perimbangannya ya, supaya draw kan begitu ya, seri satu-satu. Nah, itu cara kita memperbaiki hubungan dengan orang lain, ya, bertobat dari dosa ghibah, namimah dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita misalnya sampaikan keburukannya itu di majelis, maka kita mesti setelah bertobat ya, kita mesti menyampaikannya juga di majelis. Ya, di satu tempat kita menyampaikannya di tempat itu, di banyak tempat kita sampaikan di banyak tempat. Nah, demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin. Karena keburukan ya mesti ditutup dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang ingin tanya? Jadi memanggil dengan segelar-gelar buruk itu dengan memberikan julukan-julukan. Nah, di dalam dakwah juga dihindari. Tidak perlu kita menjelek-jelekkan orang lain ya, yang memang jelas-jelas mungkin sesat. Kita tahu dia sesat.
kita tahu dia menyimpang, tidak berada di atas sunnah. Untuk apa kita buruk-burukkan lagi? Dia sudah buruk. Ya, kalau kita buruk-burukkan lagi, tambah jauh dia dari apa? Dari kebenaran. Tambah jauh dia dari apa? Dari taubat. Nah, kita inginkan dia bertaubat, ya kan? Nah, tapi ada kalanya juga, ya perlu sebutan yang buruk untuk beberapa orang. Misalnya, orang yang terang-terangan berbuat dosa dan terang-terangan mengajak manusia kepada dosa. Nah, ini berbeda keadaannya. Al-Mujahirun, kata Nabi. Orang-orang yang memang bangga dan mengajak manusia terang-terangan kepada dosa dan dia lakukan terang-terangan. Nah, ini tidak ada ghibah lagi atasnya, kan begitu ya. Karena dia sudah secara terang-terangan. Ya, dia menunjukkan kepada orang lain, nah ini saya mabuk. Memang saya pemabuk dan mengajak orang lain untuk mabuk. Maka kalau kita katakan dia sebagai seorang pemabuk, ya enggak berlebihan. Kenapa? Karena orang semua sudah tahu. Tapi berbeda dengan orang yang tidak seperti itu. Dia melakukan dosa tersembunyi. Nah, ini jangan diumbar keburukannya. Jangan dibuka aibnya. Nah, ini akan semakin menjauhkan dia dari taubat. Ya, akan semakin memperlebar jaraknya dari jalan taubat. Nah, demikian. Ini justru akan memperkeruh ya hubungan kita dengan dia, akan memperkeruh hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan bantu syaitan untuk lebih menyesatkan saudaramu. Nah, demikian. Yaitu terjadi ketika ada seorang yang mencela orang yang menjalani hukum hudud. Ya, dengan mengatakan kepada orang itu, yaitu Ma'is, sungguh hina orang ini. Allah telah menutupi kesalahannya tapi dia justru menghinakan dirinya. Yaitu dia mengejek Ma'is. Maka Nabi mengatakan ketika pulang, Nabi melewati seonggok bangkai. Ya. Lalu Nabi mengatakan, siapa tadi yang mengatakan ucapan itu? Sungguh bangkai ini lebih mulia daripada ucapan kamu itu. Ya, sungguh ya, si Ma'is sekarang ini berada di sungai-sungai di dalam surga. Nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi hindari ya. Ya, nah, gelar di sini adalah gelar-gelar yang memang maksudnya untuk merendahkan. Bukan gelar yang memang dia dikenal dengan gelar itu dan dia tidak marah. Misalnya ada orang yang pendek, dia memang pendek dan sebutannya si pendek kan begitu, dan itu bukan hinaan dan dia makruf dengan sebutan itu tengah-tengah manusia dan manusia memanggilnya dengan sebutan itu. Maka tidak mengapa di sini. Ini bukan termasuk ghibah. Nanti akan kita jelaskan ayat berikutnya tentang ghibah. Ya, demikian. Ada lagi yang ingin tanya? Ya? Ya, kalau itu berarti bukan sebutan dia. Itu bukan panggilan dia kalau dia marah. Habis baterai ini mungkin. Habis baterai. Iya, habis baterai. Habis baterai. Baterai habis. Sebelum kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Dan firman Allah, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini dapat kita petik satu faedah, yaitu dosa yang sifatnya jenisnya kezaliman antara sesama manusia, ya, penghapusnya adalah taubat. Tidak cukup dengan istighfar. Karena kezaliman di antara sesama manusia itu hukumnya dosa besar. Dosa besar tidak terhapus dengan istighfar. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar atau ma'al israr. Tidak akan hapus dosa besar hanya dengan istighfar dan tidak akan habis dosa-dosa kecil kalau terus dilakukan.
Ya, dosa kecil, memang dosa kecil, tapi terus-menerus lama-lama jadi besar. Nah, firman Allah, "Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun," barang siapa yang tidak bertobat, yaitu dari perbuatan itu, yaitu memberi gelaran buruk, ya, kemudian mengolok-olok, mencela, al-lamaz, at-tanabus bil alqab, ya, memberikan gelaran-gelaran yang buruk bagi orang lain, mencela, mengolok-olok, ya, perbuatan semua itu kalau tidak bertobat, maka pelakunya masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Maka penghapusnya adalah taubat. Ya, penghapusnya hanyalah taubat, tidak ada yang lain. Tidak cukup dengan banyak-banyak sholat sunat atau beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, kan begitu ya, atau dengan sedekah. Nah, itu untuk dosa-dosa yang sifatnya hablun minallah, dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosa yang lain. Tapi dosa yang berkaitan dengan hablun minan nas, ini mesti bertaubat kita, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau ada yang bertanya, riba itu dosa kecil atau dosa besar, Ustaz? Jawabannya adalah dosa besar. Mencela orang lain dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Memfitnah orang lain dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Kezaliman, mazalim di antara manusia itu tergolong dosa besar. Maka dari itu kita mesti berhati-hati di dalam bermuamalah. Ya, kita mengejek orang lain, merendahkan orang lain, itu dosa besar itu. Ya, ghamtun nas, kibir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya dia la yadkhulul jannah. Ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga. Ya, coba bayangkan, ancamannya tidak masuk surga. Bagi orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom, ya, partikel terkecil dari kesombongan, kecil walaupun kecil. Kesombongan itu tetap satu yang besar di sisi Allah, dosa besar. Sombong itu dilarang dan diharamkan. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seorang dari kami ingin bajunya bagus, sendalnya bagus. Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu bukan sombong, pakai baju bagus, pakai kasut bagus, kan begitu ya. Pakai pakaian yang bagus, itu bukan sombong. Yang dimaksud di sini, karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Apa maksudnya di sini Allah itu indah dan menyukai keindahan? Orang mukmin itu harus berbuat yang indah-indah, walau membuat sesuatu itu indah. Karena Allah menyukai keindahan. Maka kalau membuat sesuatu, jangan tanggung-tanggung. Kalau membuat masakan, yang indahlah bentuknya. Ya kan? Membuat sesuatu, membuat apa saja, berbuat apa saja, indah. Karena Allah menyukai keindahan. Jadi yang indah-indah itu bukanlah haram di dalam agama Islam. Ya? Bukanlah satu yang haram di dalam agama Islam. Bahkan indah itu dianjurkan. Ya, rumah, ya, indah. Indah artinya bukan megah, bukan harus megah, ya. Bukan harus mahal, bukan mesti mahal, tidak. Indah itu bersih, teratur, kan begitu ya, enak dipandang, itu indah. Walaupun murah. Maka kalau dikatakan mahar harus murah, bukan murah, tapi mudah. Nabi menganjurkan mahar itu mesti mudah. Karena mudah itu bukan berarti murah. Ya, itu relatif. Ya, yang namanya mudah itu lebih umum dia. Sebagai contoh saya katakan, kalau ada calon menantu kita kaya raya, punya pesawat terbang 5. Air Asia punya dia misalnya. Lalu dia melamar anak kita. Kita kasih mahar yang mudah atau murah? Mudah, dimudahkan. Mudah menurut keadaan dia. Wah, 10 juta ringgit lah maharnya. Mudah bagi dia, mudah dia mulutnya, apa namanya, duitnya, uangnya biliun ringgit mungkin. Ya, untuk mengeluarkan 10 juta ringgit mungkin ya cuma tutup mata saja dia. 10 juta gampang.
Ya, nanti kita jelaskan itu. Ya, nanti. Ini dulu kita jelaskan tentang mahar. Nanti insya Allah kita jawab. Sebentar ya. Jadi mudah. Jadi beda antara mudah dengan murah. Kalau pendapatan ya calon menantu kita itu ya cuma 2.000 ringgit per bulan. Lalu kita minta mahar sampai 100.000 ringgit. Nah, ini enggak mudah lagi ini. Tapi bagi orang yang berpendapatan 10 juta ringgit per bulan atau 1 juta ringgit per bulan, kita minta mahar 100.000 ringgit, itu mudah baginya, mudah saja. Sambil merem dia memberikannya, mejem. Oh, ini. Enggak lihat-lihat lagi dia. Tapi kalau yang pendapatannya 2.000 ringgit, melotot dia ngitung duit itu sampai untuk memberikannya, enggak ikhlas dia gitu. Ini dapatkannya sampai keluar biji matanya gitu. 100.000 ringgit. Ya begitulah dia. Artinya mahar itu di apa? Dimudahkan. Nah, mudah itu bergantung keadaan orang-orang, berbeda-beda. Orang yang berpendapatan misalnya 1 juta ringgit per bulan. Lalu kita maharnya berapa? 100 ringgit. Ah, ini penghinaan nih katanya gitu. Masa saya yang seperti ini dimintai mahar cuma 100 ringgit? Ah, ini penghinaan, marah pula dia. Ya, ini namanya penghinaan ini. Saya mau berbuat baik juga katanya kan begitu. Ya disesuaikanlah. Ya, diberi yang ya, diberi kemudahan sesuai dengan apa? Dengan keadaan orang. Maka mahar dalam Islam itu adalah ya yang paling mudah. Aisaruhunna kata Nabi SAW. Yang paling mudah. Ya yusr itu mudah. Bukan murah. Nah, kadang-kadang kalau murah juga akan merendahkan martabatnya. Ya, nah demikian. Kecuali memang kondisinya tadi itu ya. Ya calon menantu pendapatannya 2.000. Kita minta mahar berapa? 200.000 ringgit. Mahar berapa, Pak? 200.000 ringgit. Melotot katanya itu. Waduh, udah mundur dia. Pelan-pelan mundur, enggak jadi, Pak, katanya. Cari yang lain aja katanya. Tapi kalau yang 2.000 kasih mahar misalnya berapa, Pak, maharnya? Ya enggak usah mahal-mahal lah, 500 ringgit saja. Wah, dia pun ini mudah gitu. Mudah kan begitu. Jadi ya dibedakan antara murah dengan mudah. Nah, berkaitan dengan itu, orang yang kita zalimi, kita ghibahi, kita fitnah, sudah meninggal dunia. Iya, Pak, meninggal dunia. Bukan dibunuh ya. Dia meninggal dunia. Ya, ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini terjadi karena kelalaian kita. Kita tidak sempat minta maaf karena kelalaian kita, yaitu kita menunda-nundanya. Nah, ini tidak lepas dari kesalahan kita juga. Mengapa ditunda-tunda sampai dia mati? Cepat, segera. Ya. Kalau ada unsur penundaan, maka kita tidak lepas dari kesalahan. Tapi kalau tidak ada unsur penundaan, ya tiba-tiba saja mati, kita sudah ingin, teringin kan begitu ya. Ternyata mati dia. Karena ajal itu kan kita enggak tahu ya. Maka kewajiban kita adalah ya mendoakan kebaikan untuk dia ya dengan tulus dan ikhlas, memohonkan ampunan untuk dia dan menunaikan hak-haknya setelah kematiannya. Yaitu dengan apa? Dengan memperbaiki namanya. Ya, dengan memperbaiki namanya. Ya, menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Ya, menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Ya, kalau perlu minta maaf kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya. Ya, nah demikian. Melalui anak-anaknya. Nah, demikian ikhwan fil din ma'asyiral muslimin. Nah, itu kalau tidak ada unsur kita menunda-nunda meminta maaf. Karena kan di sana kadang-kadang, wah Ustaz sudah mati dia. Seolah-olah dia tunggu kematian orang ini, ya lalu wah sudah mati, Ustaz, dah aman saya katanya. Ya, ada unsur penundaan di sini. Dia sengaja menunda-nunda sampai orang itu mati. Ya sudah mati, sudah bebas. Tak bebas. Kalau itu memang kita melalaikan meminta maaf. Menunda-nunda meminta maaf sampai dia mati. Sebagian orang ada yang punya hutang.
sengaja enggak dibayar-bayar sampai orang itu mati. Sudah mati, sudah selesai hutang katanya. Ya tidak, tetap wajib menunaikannya kepada ahli waris. Ya. Atau sebagian orang ada yang bertanya begini, Ustaz, saya punya hutang. Orang yang berhutang, orang yang punya uang itu sudah entah kemana, saya tak tahu lagi di mana dia berada, sudah hilang dia. Seolah-olah dengan pertanyaan ini ingin, wah kamu bebas dari hutang. Itu jawaban yang ditunggu. Nah, Ustaz pasti bilang, nih, ah, udah kalau begitu hutang kamu sudah selesai. Senang dia itu. Kenapa? Karena enggak ketemu lagi orangnya. Ahli warisnya juga enggak ada Ustaz. Dia orang asing datang kemudian hilang begitu saja ditelan bumi. Kan ada seperti itu juga pertanyaan. Ya, ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia memang tidak peduli dengan hutangnya. Dia tidak cari tahu di mana alamat orang ini. Kalau sekarang kan ada number teleponnya kan begitu ya. Atau dia terus mengunjungi orang itu. Nah kadang-kadang dia ada orang yang bertanya mengatakan, Ustaz, dia sudah hilang, sudah pergi, entah kemana. Ya. Nah ini artinya ada unsur kelalaian. Kelalaiannya di mana? Dia tidak aktif untuk menanyakan keberadaan orang yang telah berbuat kebaikan dengannya, memberikan hutang kepadanya, ya, atau mengunjungi rumahnya, ya, atau menanyakan keadaannya. Hingga kalau orang itu mau pergi, kita minta tak cari tahu kemana dia pergi, kan begitu ya. Itu artinya kita memang punya tanggung jawab untuk melunasi hutang kita. Kadang-kadang orang yang berhutang itu sembunyi dia, sengaja itu. Nah ketika keadaan sudah aman, muncul dia kan, mana si bulan itu? Seolah-olah mau ingin bayar hutang, padahal enggak. Karena orangnya enggak ada aja kan, itu sibuk dia mau bayar hutang. Orangnya udah enggak ada, baru dia sibuk mau bayar hutang. Nah ini niatnya perlu dipertanyakan. Ada orang-orang seperti itu memang, karakternya itu memang seperti itu. Karakter Abu Nawas. Tahu karakter Abu Nawas? Licik kan gitu, licik, tahu licik? Yaitu licik lah. Nah, ketika orang itu sudah enggak ada lagi, baru dia sibuk untuk bayar hutang. Orangnya sudah enggak ada. Baru ditanyakan, Ustaz bagaimana hukumnya ya? Kenapa waktu dia ada dan kita tahu keberadaannya, kita tidak aktif untuk menanyakan tentang keadaannya? Kalau dia mau pindah, misalnya kita cari tahu kemana pindahnya, ya, bagi alamatnya, kemudian nomor teleponnya dan lain sebagainya. Itu kalau kita sadar kita orang yang punya hutang kepada orang lain. Nah, bukan sembunyi-sembunyi aja kan begitu ya. Wah, udah tahu si fulan yang telah memberikan hutang ini mau pindah, dia sembunyi-sembunyi. Begitu sudah pindah baru muncul dia. Mau bayar hutang katanya. Orang itu sudah pergi. Pukul berapa sekarang? 12.10. Apa? 12.10 menit. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, yaitu prasangka buruk, sangka buruk, zannas sau, su'uzzan. Apa? Su'uzzan. Sangka buruk kepada orang lain. Ya. Fa inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sangka buruk itu kebanyakannya adalah dosa. Berapa banyak kita sering bersangka buruk kepada orang lain, ternyata tidak seperti yang kita sangka. Ternyata salah sangka. Nah demikian. Maka Allah mengatakan kebanyakan dari persangkaan buruk itu adalah dosa.
Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kamu menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing atau menggibah sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging atau bangkai saudaranya yang sudah mati? Ya, fakarihtumu. Ya, tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman dari banyak berprasangka buruk. Jadi baik sangka saja kepada orang. Ya, kedepankan baik sangka kepada sesama kaum muslimin. Kalau sampai kepada kita satu perkataan dari saudara kita, maka bawakanlah kepada apa? Kepada makna yang paling baik. Jangan dibawakan kepada makna yang buruk. Oh, maksudnya begini. Itu yang buruk-buruk. Bawakan kepada maksud yang baik. Oh, maksudnya begini. Ya, bawakan kepada mahmal yang baik. Selama masih bisa kita bawakan, ya, masih dapat kita bawakan kepada makna yang baik, bawakan kepada makna yang baik. Kalau tidak dapat, maka katakan ini mungkin saya yang salah, ya, di dalam memahaminya. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di sini tentang hukum ghibah. Nah, kebanyakan dari ghibah itu, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, itu penyebabnya adalah su'uzon. Maka ayat ini dibuka dengan hindari, tinggalkan suka bersu'uzon kepada orang lain. Karena ghibah itu kan pemicunya su'uzon. Iya kan? Seorang berani menggibahi saudaranya, kenapa? Karena hatinya sudah diliputi dengan su'uzon. Coba husnuzon, pasti enggak mau dia ghibah. Maka ini adalah tabiat orang Yahudi, hati-hati. Infotainment-infotainment yang beredar sekarang ini, berita-berita tentang selebriti, kan begitu ya. Nah, itu adalah kebanyakannya bohong. Ada fitnah, dusta. Ya, dan itu akhirnya berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang menyaksikannya. Yaitu suka cari-cari berita-berita sensasional. Ya kan? Nah, ini penyakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang Yahudi, sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Orang Yahudi itu suka mendengarkan berita-berita bohong. Ya, maka kalau ada berita tentang saudara kita, anggap yang jelek, ya, anggap aja itu berita enggak benar. Ya. Kedepankan baik sangka dulu. Kalau ternyata salah, itu kita selamat. Dari apa? Ya, dari melontarkan komentar yang buruk terhadap saudara kita. Kalau ternyata benar, ya, kita juga tidak jatuh dalam dosa. Ya, kita juga terhindar dari dosa. Bahkan hati kita lebih bersih untuk dapat mengeluarkan saudara kita itu dari dosa tersebut. Dengan menasihatinya dari berita buruk itu, bisa dia buat dosa. Telah sampai kepada kita berita tentang saudara kita bahwa dia telah melakukan begini, begini, begini. Yang pertama, itu belum tentu benar. Maka kalau kita hadapi itu dengan husnuzon, kalau ternyata berita itu tidak benar, selamat kita dari apa? Dari mencelanya. Tapi kalau su'uzon, bagaimana? Oh, betul begitu. Padahal ternyata tak benar. Kita sudah terlanjur su'uzon. Dosa kita. Nah, itu kalau beritanya tidak benar. Kalau beritanya ternyata benar, kita berhusnuzon, hati kita lebih bersih untuk dapat memberikan nasihat kepadanya. Ternyata benar dia berbuat dosa. Nah, kita lebih dapat mengambil langkah untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi kalau kita sudah diliputi dengan su'uzon, ternyata benar. Wah, bertambah apa? Bertambah benci. Akhirnya, ya, kita juga tidak dapat memberikan nasihat yang tulus kepada saudara kita itu. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memulainya dengan apa? Memulai pembicaraan tentang ghibah dan tajassus, ya, tentang tajassus dan ghibah,
Tajasus itu adalah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ini adalah satu sifat yang sangat buruk, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan tentang ghibah, yaitu menyebarkan ataupun menyebut saudara kita dengan sesuatu yang tidak disukainya. Dimulai pembicaraan itu dengan apa? Dengan larangan berburuk sangka. Maka semuanya kembali kepada hati sebenarnya. Bagaimana ketulusan dan kebersihan hati kita terhadap saudara kita. Kalau hati ini sudah diliputi dengan suuzon dan pikiran kotor, ya, artinya enggak jernih lagi pikiran dan hati kita terhadap saudara kita, apapun beritanya pasti dianggap buruk. Apalagi berita buruk, berita baik aja dianggap buruk. Berita baik tentang saudara kita dianggap buruk. Kenapa? Karena sudah seuzon. Wah itu paling-paling dia tujuannya begini. Dicurigai pula ya, niat saudara kita yang berbuat baik itu. Itu kalau beritanya berita baik. Apalagi yang datang kepada kita itu berita buruk. Oh bertambah-tambah lah. Oh memang betul lah selama ini. Bertambah setan itu menghiasi dalam hati kita apa? Ya barunya suuzon dan kebencian permusuhan kepada saudara kita itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, hanya ada dua kemungkinan, berita itu benar atau berita itu salah. Kalau berita itu salah, wah itu kacau, itu merupakan dosa bagi kita. Kita berkomentar buruk tentangnya, kita bersuuzon kepadanya. Apa kata Allah? Inna ba'dadzanni itsmun dosa. Nah demikian ikhwan fil din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqdabul hadis. Hindarilah kamu dari buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tajassasu, wala tahassasu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling memata-matai, yaitu saling mencari-cari keburukan orang lain. Jangan suka mencuri-curi dengar perkataan orang lain, rahasia orang lain. Bersaing secara curang satu sama lain, saling dengki, saling benci, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tahassasu itu artinya mencuri dengar rahasia orang lain. Suka menguping istilahnya, tahu menguping? Ya, mendengar-dengar rahasia pembicaraan orang lain. Nah, tidak semua rahasia orang lain itu dapat kita simpan dalam hati kita. Ya, apa? Dada kita ini tidak terlalu lapang untuk menyimpan rahasia manusia. Rahasia kita sendiri saja kadang-kadang kita bongkar sendiri kok. Apalagi rahasia orang lain. Iya kan? Rahasia orang yang kita cintai, rahasia istri, rahasia anak, kadang-kadang kita bongkar. Apalagi rahasia orang lain yang enggak ada hubungan apa-apa dengan kita. Wah, dengan mudah kita bongkar kepada orang lain. Maka kalau kita dapat ya menahan diri ya terlepas dari kita katakan apa menampung rahasia orang, maka lakukan. Artinya apa? Tidak perlu semua perkara kita ketahui. Ada orang itu yang sifatnya suka ingin tahu semua urusan, padahal tidak semua urusan baik baginya dan perlu dia ketahui. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Bahkan kalau dia tahu banyak perkara yang bukan urusannya, malah menjadi beban bagi dirinya. Tahu ini tahu itu ternyata dia jadi beban bagi dirinya. Tidak sanggup dia tampung itu semua dengan hatinya yang kecil itu. Akhirnya apa? Jatuhlah dia dalam dosa menyebarkan rahasia orang lain. Ya, nah itu kan termasuk khianat menyebarkan rahasia orang lain. Bisa jatuh ke dalam ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari menyimpan rahasia orang lain, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kita tak perlu tahu yang perkara benda-benda yang kita memang tak perlu tahu. Maka satu sifat yang buruk adalah selalu ingin tahu urusan orang lain. Biarkan manusia dengan urusannya. Kalau kita tidak dilibatkan alhamdulillah. Kadang-kadang orang itu maunya tahu terlibat dalam semua urusan. Bahkan dia akan curiga kalau dia tidak dilibatkan. Kalau dia kenapa saya tidak tahu katanya. Memangnya perlu tahu dia. Ya, demikian ikhwan fill din. Jadi itu namanya tahassus yang dicela di sini ya.
Oleh Nabi SAW itu suka mencuri dengar. Demikian juga wala tanafasu, jangan kamu saling curang, bersaing secara curang. Bersaing itu sehat, bersaing itu bagus kalau sehat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersaing, berkompetisi. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan surga inilah hendaknya kamu wahai orang-orang beriman saling berlomba untuk meraihnya. Ini namanya bersaing secara sehat. Berlomba-lomba untuk kebaikan tanpa diiringi dengan hasad dan keinginan agar menjegal orang lain dari nikmat tersebut. Ya, ataupun menghalangi orang lain dari nikmat tersebut. Nah, bersaing yang dilarang oleh Nabi di sini adalah bersaing secara curang. Bagaimana bersaing secara curang itu? Yaitu bersaing bukan untuk mendapatkan kebaikan, tapi untuk menghalangi kebaikan dari orang lain. Nah, artinya sebagian orang ada yang punya pikiran, ya sama-sama enggak dapat lah. Saya enggak dapat, dia juga harus tak dapat. Kan begitu ya. Dia juga mesti tak dapat. Dia enggak senang kalau orang lain mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan. Nah, ini namanya bersaing secara curang, menjegal, dan ini yang dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa. Ya, kemudian janganlah kamu saling hasad, saling dengki dan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Demikian juga Nabi mengatakan wala taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu. Jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, itu sama kaum mukminin. Jangan saling dengki, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, demikian. Jadi Allah mengatakan wala tajassasu at-tajassus. Yang dilarang di sini adalah tajassus yang digunakan untuk suatu kejahatan, ya, yang tidak ada manfaatnya. Memata-matai orang untuk mengorek-ngorek dan membongkar aibnya. Maka tidak boleh seorang itu mengikuti orang lain untuk mencari tahu apa yang dilakukannya tanpa ada maslahat, ya. Maka jasus itu ataupun mata-mata itu hanya boleh dikelola oleh negara untuk tujuan dan maslahat kaum muslimin. Apa itu? Nah, itu tidak perlu itu. Itu NGO atau apa? NGO atau ya. Nah, kalau untuk kebaikan boleh. Untuk menyelidiki adakah itu maksiat atau makar, itu boleh. Untuk kebaikan ya. Ya. Ya, diekspos itu jangan, ya. Itu karena tujuan dari tajassus itu adalah untuk kebaikan, yaitu untuk mencegah kemungkaran dan untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk membuat resah dan untuk menjatuhkan ya martabat orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah, masyaallah. Karena dosa itu ada macam-macam, ada dosa yang terang-terangan. Nah, ini kalau tidak diekspos pun sudah terekspos. Nah, di sana ada dosa yang sembunyi-sembunyi. Ya, ini jangan diekspos. Karena kalau diekspos, akan menjatuhkan martabat orang itu. Ya, boleh jadi dia orang soleh tergelincir, kan gitu ya, masuk hotel. Ya, jatuh dalam maksiat misalnya. Ya, kan? Namanya juga silap. Manusia kan bukan malaikat. Nah, kan begitu. Nah, ini jangan diekspos. Karena kalau diekspos ini akan menjatuhkan martabatnya. Dia melakukannya sembunyi-sembunyi, ya sudah. Sadarkan dia, buat dia bertaubat, ya. Kalau ada hukum, hukum dia, ya. Nah, demikian. Tapi jangan di expose besar-besaran atau hingga semua orang yang enggak perlu tahu menjadi tahu. Nah, ini tidak baik. Jadi tujuan tajassus itu adalah untuk kebaikan. Nah, kalau itu memang meresahkan dan ada kebaikannya untuk masyarakat dan untuk mencegahnya dari kemungkaran, nah itu boleh. Tapi hendaknya di sini kita tidak boleh melakukannya perseorangan. Ya, kita laporlah ke waliul amri. Nah, demikian. Karena kita bukanlah pihak yang boleh mengeksekusi hukum. Ya, kita rakyat biasa. Serahkan kepada
waliyut tanfiz namanya, yaitu orang yang memang punya wewenang untuk menegakkan hukum dan mengeksekusi. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahim. Itu namanya tahassus, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, ya baniya idhhabu, ya baniya idhhabu wa fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah maka carilah berita secara sembunyi-sembunyi tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini tahassus, tajassus yang positif yang dibolehkan. Adapun tajassus yang negatif, kita misalnya contohnya ya, kita mengikuti saudara kita untuk mencari tahu apa yang dilakukannya. Tidak ada kecurigaan sebelumnya, cuma ingin. Nah ini kan beda dengan sudah ada indikasi kecurigaan, dia bawa wanita ke rumahnya berkali-kali kita lihat. Nah ini ada indikasi, barulah kita boleh melakukan tajassus dengan pihak yang berwenang untuk mencegah kemungkaran. Itu tujuannya baik. Tapi kalau tidak ada sembarang indikasi, cuma sekedar ya ingin menjebaknya saja, ya. Nah, ini coba lihat apa yang dilakukan oleh si fulan ini. Ini kurang kerja namanya. Apa yang dilakukan oleh si fulan? Dia maka dia ikuti. Wah, kan dia buat begini, begini. Wah, ternyata itu. Oh, dia pakai kaos ternyata. Oh, dia rupanya apa namanya? Buka aurat. Ya dalam kamar mandi dia buka aurat. Coba lihat. Ini kadang-kadang setan yang, nah ini tak boleh. Ya, mungkin dosa yang dilakukannya, dosa kita mengikuti, membuntuti saudara kita itu lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Karena dosa kita ini berkaitan dengan siapa? Dosa kita ini berkaitan dengan saudara kita itu, hak dia. Sementara dia kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia kedapatan berbuat maksiat, misalnya kita ikuti dia kedapatan berbuat maksiat, dosa dia lebih kecil daripada dosa kita. Karena dosa kita ini berkaitan dengan hak dia. Dia tidak, dia punya hak untuk tidak diikuti. Maka ada orang yang mengikuti Muhammad bin Sirin kalau tidak salah. Kemana Muhammad bin Sirin pergi diikuti sama orang ini. Muhammad bin Sirin risih, Sa'id ibn Musayyib atau Muhammad bin Sirin, saya agak lupa. Ya. Muhammad bin Sirin risih dengan orang ini, karena kemana saja diikuti tanpa disuruh, kan begitu ya, bukan penyerta atau pendamping, bukan, tapi diikuti begitu. Maka Muhammad bin Sirin berkata kepadanya, Anda ada keperluan apa? Anda ada keperluan apa dengan saya? Kalau ada keperluan kita selesaikan sekarang, kalau tidak maka pergilah. Karena ini merupakan kehinaan bagi orang yang mengikuti dan merupakan cobaan bagi orang yang diikuti. Fitnah. Nah demikian ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi jangan suka mengikuti orang lain tanpa diketahuinya, tanpa sepengetahuannya, untuk mencari-cari kesalahannya. Nah ini tidak baik. Demikian juga mencari-cari, dibuka-buka handphonenya, kan begitu ya, diselidiki-selidiki tanpa hak, tanpa izin dari dia. Ini tidak boleh. Dibuka-buka Facebooknya kan, dicari-cari passwordnya. Ini nah, tak boleh melakukan tajassus seperti ini ya, tanpa ada maslahat. Ya, tanpa ada dorongan ke situ, tanpa ada indikasi sebelumnya. Bukan tujuannya untuk memperbaiki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan tentang ghibah ya. Ya, setelah tajassus Allah berbicara tentang ghibah. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian ikhwan fiddin, pukul 2 suku kita kumpul lagi di tempat ini yang membicarakan tentang ghibah.